saya sempat di SMK di satu Padang. Jadi saya itu waktu itu mengambil jurusan teknik Padang. Namun waktu mau masuk kuliah kuliah, saya merasa jurusan itu tidak cocok sama saya. Jadi saya memutuskan untuk kuliah sambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sini saya lihat kamu jurusan perhotelan, kenapa kamu mengambil jurusan ilmu komunikasi? Jadi gini Bu, waktu masuk ke SMK itu saya ngambil perhotelan karena awalnya saya bingung Bu, jadi saya lupa apa itu jurusan perhotelan. Nah, namun setelah saya lulus saya ngerasa nggak cocok sama jurusan tersebut Bu. Jadi saya diskusi sama orang-orang di sekitar saya, terus keluarga juga. Jadi saya disarankan buat masuk jurusan ilmu komunikasi Bu. Dengan alasan juga jurusan tersebut lebih fleksibel dan juga memiliki dan juga memiliki peluang kerja yang besar, begitu kata orang-orang di sekitar saya. Apakah sebelumnya kamu pernah bekerja? Pernah, Bu. Cuman saya waktu itu kerjanya cuma freelance, Bu. Itu saya freelance di sebuah perusahaan. Di sana saya memegang sosial media di perusahaan tersebut, Bu. Jadi saya yang memegang sosial media Instagram di perusahaan tersebut. Baik. Apa pengalaman yang kamu dapat di perusahaan tersebut? Mungkin kalau pengalaman selama saya bekerja di sana Bu, saya mendapatkan suatu pengalaman yang baru Bu, dari mempromosikan hal mempromosikan bagaimana mempromosikan pesan tersebut kepada masyarakat di sosial media gitu. Dan juga saya di sana harus dituntut untuk kreatif Bu, karena kan setiap saya mengupdate konten di sosial media Instagram tersebut, saya harus memikirkan caption yang kreatif agar para masyarakat itu tertarik dengan konten-konten saya gitu. Terus kenapa kamu resign dari pekerjaan itu? Itu kan dikarenakan kontrak saya sudah habis Bu. Pada awalnya itu kontraknya 2 bulan Bu. Jadi setelah 2 bulan saya ngerasa kayak itu hal tersebut mengganggu biasa Bu. Jadi tidak fokus bekerja gitu, dikarenakan biasanya juga padat gitu, padat memang nggak bisa disambilin bekerja gitu, jadi saya memutuskan itu nggak lanjut gitu. Baik. Coba sebutkan apa kelebihan dari kamu? Kalau kelebihan mungkin saya orangnya disiplin dan juga saya merasa saya bisa bekerja sama dengan tim maupun individu lainnya, dan juga saya orangnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya lakukan. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang tadi kan kelebihan, sekarang kekurangan juga sebutin apa aja kekurangan dari diri kamu sendiri. Mungkin kalau kekurangan, itu saya orangnya tidak malu. Jadi saya cenderung malu kalau bertemu orang baru gitu. Namun, untuk kualitas yang tersebut, saya sudah mencoba. Saya masuk ke beberapa organisasi, pemuda juga, jadi punya kekuatan. Saya sempat masuk beberapa organisasi seperti IMA gitu. Mengapa kamu tertarik bekerja di perusahaan? Jadi awalnya itu saya kan melihat peluang pekerjaan di sini yang membutuhkan presenter gitu. Jadi saya tertarik untuk menjadi seorang presenter. Saya itu orangnya suka dengan mengikuti update-update istri baru. Kan seperti yang kita kenal, presenter itu kan membawakan hal-hal yang baru, berita-berita yang baru gitu. Alasan lainnya saya juga orangnya suka jalan-jalan Bu. Jadi mungkin dengan presenter itu kan kerjanya lapangan Bu. Jadi sering pindah-pindah gitu Bu. Jadi saya suka dengan hal tersebut Bu. Dan satu lagi mungkin dengan menjadi seorang presenter, saya mungkin bisa ketemu orang-orang penting Bu. Seperti saya mungkin bisa mewawancarai Pak Presiden atau menteri-menteri lainnya. Mungkin itu saja Bu. Nah, mas-mas, gaji nih, berapa sih gaji yang kamu inginkan kalau bekerja di perusahaan ini? Sebenarnya kalau pas gaji itu kan hal yang subjektif ya Bu. Jadi mungkin saya mungkin bisa memberikan gaji yang tidak memberatkan Bu, dan juga namun hal tersebut menghargai saya gitu. Namun mungkin bisa disesuaikan sama standar perusahaan di sini Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau kamu keterima di perusahaan ini, apakah kamu siap untuk mundur di pas bekerja di perusahaan ini? Terkait masalah lembur mungkin siap, cuman dikarenakan lembur itu ada hal-hal yang lain yang masih saya dapatkan.
Baik, kita cukupi aja wawancara kita.